kita janjikan tadi bahwasanya kita akan bersama ya narasumber kita pagi ini dari PT Kamil Pustaka dengan tema ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis menjawab problematika umat dan pengetahuan Islam yang lengkap dan utuh. Nah, di studio saat ini sudah hadir narasumber kita, ada dua orang radiwis ya. Waduh, luar biasa. Pokoknya ini luar biasa. Untuk kita semuanya akan mendapatkan pengetahuan yang memang luar biasa. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Wahyu. Pak Wahyu Wicahyo Adi SSI ini adalah divisi Litbang PT Kamil Pustaka, Pak Angge? Benar ya. Oke. Selanjutnya Radio Asia beliau ini adalah untuk marketing Departemen PT Kamil Pustaka. Kita sapa dulu Ibu yang cantik dan luar biasa. Assalamualaikum Ibu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arin yang cantik juga. Aduh, terima kasih kembali. Iya. Jadi saat ini Radio Asia ada Ibu Desi Muslini SAG dan Pak Wahyu Wicahyo Adi SSI. Nah, kalau sementara ini Radio Asia kita bingung. Kalau kita punya masalah, kita punya beban dalam hidup, urusan rumah tangga, urusan anak, urusan pokoknya semuanya. Mungkin ya kadang juga kita ini sedikit ribet. Ribetnya kenapa? Kita mesti larinya harus kemana seperti itu. Nah, biar kita tidak keliru kira-kira larinya kemana? Apa mesti harus ke dukun? Kalau dukun itu kalau ada duit rukun kan begitu ya Pak Bu ya. Nah, kita akan menjawab pagi ini Radio Asia. Bahwasanya segala sesuatu apa yang kita rasakan problematika dalam hidup itu sebetulnya bisa terjawab. Nah, kira-kira dengan apa? Ternyata beliau berdua ini membawakan untuk kita. Silakan mungkin dari ini Bapak Wahyu dulu, silakan untuk menjelaskan Pak Wahyu. Baik, Mbak Dina. Sehat walaupun ya Mbak Arina, ya Alhamdulillah. Kita pada kesempatan pagi ini akan membahas buku yang sangat menarik Mbak Arina, buku tentang cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Kita ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna ya Mbak Arina. Artinya semua problematika umat itu solusinya ada dalam Al-Quran dan Hadis ya. Jadi solusi umat ini sebenarnya jika kita mendasarkan pada Al-Quran dan Hadis, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik ya, dapat solusi yang terbaik seperti itu. Cuman terkadang kita itu tidak mempelajari Al-Qur'an dan Hadis secara benar. Artinya apa? Jika kita memahami mushaf Al-Qur'an yang ada di rumah-rumah kita gitu ya, tanpa ada penjelasan yang lebih istilahnya lebih detail ya, dan lebih mudah untuk kita pahami, kadang kita malas untuk membacanya. Nah, kita menghadirkan buku yang bagus ini diharapkan kita bisa memahami Al-Quran dan Hadis itu dengan mudah begitu ya. Jadi kelebihan buku yang kami bawa pada siang hari ini yang kami beri judul buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis itu Mbak Arina, itu merupakan buku bestseller. Jadi sudah 23.000 set terjual di seluruh Indonesia. Luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Makanya pada siang hari ini saya dan Bu Desi mau bersilaturahim dengan para radius ya yang ada di Banyuwangi ini terutama untuk kita kupas buku yang menarik ini ya. Adapun keunggulannya apa begitu? Ternyata buku ini sangat banyak keunggulannya. Saya ini beberapa saya sampaikan. Yang pertama itu di dalam buku ini memaparkan ajaran Islam yang utuh dari berbagai aspek kehidupan kita sebagai solusinya. Di dalam buku ini ada pembahasan tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam, tentang ibadah yang kita lakukan, makna ibadah yang kita lakukan, biografi Rasulullah, Asmaul Husna dan lain sebagainya, termasuk secara perdagangan ekonomi Islam juga ada ya. Sehingga ini bisa menjadi buku rujukan kita untuk menghadapi problem-problem hidup kita saat ini. Jadi bukan hanya untuk secara dunia tetapi juga untuk akhirat ya. Benar ya. Hablum minallah dan juga hablum minannas. Benar ya, seperti itu. Itu yang pertama keunggulannya. Kemudian yang kedua,
di dalam buku ini ada selain Al-Quran dan hadis, ada kelengkapan asbabun nuzul dan asbabul wurud ya. Kemudian ada kajian ilmiahnya Mbak Arina. Saat kita mempelajari Al-Quran dan hadis, terkadang kita perlu juga memahami asbabun nuzulnya seperti apa begitu. Asbabul wurudnya juga seperti apa. Nanti dengan kita memahami itu akan lebih mudah kita di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dan selama ini yang membedakan kita dengan referensi-referensi yang sudah ada itu di asbabun nuzul sama asbabun wurudnya ini belum banyak yang kita cuma membaca saja sepintas saja, bahkan mungkin malah artinya kita nggak tahu. Jangankan asbabun nuzulnya, artinya mungkin bahkan kita kurang tahu kan begitu. Jadi manfaatnya juga mungkin kita juga belum tahu. Jadi buku yang kami bawa pada siang hari ini sangat menarik itu, ada pelengkapannya. Kemudian Mbak Arina, di dalam buku ini juga ada kelengkapan atau pembahasnya secara disusun secara tematik. Misalkan Mbak Arina mau mencari tentang masalah toharoh, tentang wudhu begitu, nanti suci, di buku berapa bersuci, ternyata di bab berapa di bab, begitu tinggal buka gitu, tinggal ya Pak buka. Ya, dan di sini tidak hanya membahas fikihnya saja tapi juga maknanya. Ternyata berwudhu itu misalkan saat kita berkumur itu selain membersihkan kotoran dalam mulut, itu ada penjelasan ilmiahnya bahwa berkumur itu sebagai senam wajah Mbak Rina. Makanya orang-orang yang berwudhu itu wajahnya ceria berkumur tadi salah satu gerakannya. Kemudian saat membasuh hidung misalkan, di dalam buku ini disampaikan bahwa manfaat membasuh hidung itu kan harus dihisab Mbak Arina. Ternyata itu bisa menghilangkan peradangan dalam hidung kita. Sehingga umat Islam atau orang Islam sebenarnya orang yang sangat sehat sebenarnya. Kalau kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul atau melaksanakan apa namanya tata cara wudhu yang benar begitu. Makanya dengan menghadirkan buku ini di rumah kita atau untuk referensi kita, buku ini bisa menjadi bahan rujukan kita untuk memahami Al-Quran dan hadis secara menyeluruh begitu. Tadi masalah wudhu. Kemudian misalkan masalah puasa juga ada. Manfaat puasa seperti apa, jenis-jenis puasa itu apa saja, nanti ada pembahasannya Mbak Arina. Kemudian ada juga pembahasan tentang biografinya Rasulullah ya. Lengkap biografi Rasulullah itu mulai kelahiran Rasulullah, kemudian keajaiban-keajaiban saat Rasulullah lahir itu juga akan diterangkan. Ternyata salah satunya api sesembahan orang Majus itu saat itu mati saat Rasulullah dilahirkan. Jadi pas waktu lahir. Hari itu ya. Jadi padahal sudah ribuan tahun tidak pernah padam, tapi pas Rasulullah lahir ya, sebagai kemujizatan Rasul ya, itu ternyata api sesembahan orang Yahudi itu mati ya apinya begitu. Dan banyak juga keajaiban-keajaiban yang lain nanti akan dikupas tuntas di dalam buku ini. Itu yang masalah biografi. Kemudian nanti ada juga pembahasan tentang masalah perdagangan. Ya, jadi cara-cara perdagangnya Rasulullah seperti apa. Mungkin di Banyuwangi banyak orang yang berprofesi berdagang, nanti supaya barokah itu bagaimana cara. Dan itu ada dalam Al-Qur'an dan hadis gitu. Jadi sehingga ada tuntunannya. Jadi benar, tidak sembrono. Kadang kita pokoknya badi. Kadang gitu ya. Jadi nanti di dalam buku ini banyak aspek yang dibahas ya, multidisiplin ilmu begitu saya mengatakan. Sehingga cocok sekali untuk semua kalangan profesi apapun. Untuk pendidikan dan usia juga ada. Termasuk juga tentang akhlak juga dibahas, Mbak. Ini kan degradasi moral ya sekarang banyak di dunia pendidikan banyak sekali kejadian-kejadian yang ya miris lah untuk kita. Kenapa kok semakin hari semakin ada penurunan degradasi moral? Ternyata di dalam buku ini nanti akan dibahas di jilid 6 itu tentang akhlak. Jadi Bapak Ibu guru atau guru agama bisa baca buku itu. Akhlak seperti apa yang diajarkan Rasulullah? Kemudian akhlak yang tercela apa yang dilarang oleh Rasulullah? Nanti akan dibahas di sana. Lengkap semuanya seperti itu. Luar biasa. Radiois, jadi maaf loh ya. Kalau sementara ini kita setiap apa-apa kita mesti ngeklik ngenet terus ya. Nah, ini khusus untuk kita ada kesempatan loh ya. Yakni dengan mempunyai buku untuk ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis. Ini semuanya apa yang kita rasa, apa yang kita menjadi keluhan terjawab semuanya di sini. Dan tidak harus mesti harus keluar rumah kemana-mana. Sembari juga kita tiduran, sembari kita duduk bisa membaca seperti itu. Sembari juga kita mengajarkan nih pendampingan untuk putra-putri kita, bahkan juga untuk keluarga. Jadi luar biasa Radiois ya. Ini unik banget dan ini rugi banget kalau misalkan kita tidak memilikinya, kan begitu ya. Nah, untuk memilikinya ini Radiois-nya kira-kira ini caranya gampang atau susah, mursidah atau mehong, murah atau mahal? Kan seperti itu. Kita akan menguliknya bersama Ibu Desi. Silakan Ibu. Iya.
Terima kasih Mbak Arin. Mbak Arin ini ternyata lucu dan cerdas. Aduh, terima kasih. Ya. Radio isi yang dirahmati Allah, buku ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini memang tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah buku primadona. Buku pertama kami yang memang sangat luar biasa responnya. Dan ini adalah buku yang dihadirkan dalam 7 jilid. Mm-hmm. 7 jilid, kertasnya itu matte paper, dicetak dengan eksklusif sekali karena hardcover, mm-hmm. ya. Hardcover, kertasnya matte paper, 120 gram tebal. Ukurannya 21 x 28 cm. Mm-hmm. Jadi ini jadi besar bukunya. Untuk ukuran mata yang 1+1+2 itu masih bisa lihat insya Allah, karena frontnya hampir 14. Lalu ini dijahit dengan sangat kuat sehingga diharapkan mampu bertahan untuk puluhan tahun. Ini bukunya. Jadi buku ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini yang pertama besar bobotnya, yang kedua adalah besar sekali kualitasnya. Kenapa? Seperti yang disampaikan tadi, ini adalah buku tematik pertama tentang pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Karena dia mampu menghadirkan sakralitas dan kesucian Al-Quran, Mbak. Kenapa? Seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, ada asbabun nuzulnya, ada asbabul wurud, lalu dijelaskan tema-tema itu melalui penjelasan ilmiah. Dan ini sangat mudah dicerna karena bahasanya sangat sederhana. Jadi karyanya ilmiah tapi pembahasannya mengalir, sederhana sekali, sehingga kita menikmati itu tidak sadar sudah habis berlembar-lembar. Itu fisiknya. Dan cara pemesanannya satu lagi, Anda tidak akan dapatkan buku ini dimanapun, di toko sebesar apapun, tidak dijual bebas. Betul sekali. Jadi ini hanya bisa melalui kami, dan caranya juga cukup mudah. Bagaimana, Bu? Hanya SMS atau kirim WA saja. WhatsApp. Kalau miss call Anda sedang sibuk, miss call saja, nomor saya nanti disimpan. Jadi ketik nama, alamat, tunai atau angsuran. Itu cara pemesanannya. Jadi nama Anda, alamat Anda, tunai atau angsuran, kirimnya ke nomor 081-217-021-673. Sekali lagi ya, 081-217-021-673. Kalau 44 gimana? 0812-17-02-16-73. Dan harga buku ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan Hadis 7 jilid ini adalah 3.150.000. Ini harga normal. Ini bisa diangsur 10 kali angsurannya, jadi tiap bulannya hanya 315.000. Sebentar Bu, dicicil bisa Bu? Bisa dicicil 10 kali. Subhanallah, bisa Radioi 10 kali Radioi ya. Flat, tanpa bunga, tanpa DP, dan saat angsuran pertama itu kami berikan 77-nya ya. Jadi tidak kami cicil juga bukunya, tidak. Jadi kami berikan banget, ya? Oh, baik sekali PT Kamil Pustaka ini. Jadi kami berikan 7 buku angsuran, begitu barang datang Anda baru transfer. Pembayaran pertama itu adalah angsuran pertama. Ini yang angsur. Iya, yang kedua, jika Anda ingin yang praktis saja atau tunai kebetulan ada rezeki ya Mbak, tunai kita akan berikan dua keistimewaan. Yang pertama ada diskon harga sebesar 450.000 sehingga harganya menjadi 2.700 saja. Itu yang tunai. Dan plus untuk 10 pemesan pertama hari ini, kami akan berikan satu mushaf Al-Quran terjemahan. Di sana ada 12 warna tajwid yang bisa membantu Anda memahami tajwidnya dalam membaca Al-Quran, serta ada bimbingan dan CD-nya. Waduh, 10 pemesan pertama yang tunai saja. Dan cara bayarnya mudah, barang tunggu datang. Setelah Anda SMS, nanti akan kami jawab, Desi jawab, kami kirim dari Surabaya 3-4 hari sampai. Buka paketnya, kalau sudah bagus, kondisinya bagus, langsung transfer. Sudah begitu saja, mudah sekali. Ya ampun, monggo, hanya ketik nama Anda, alamat, tunai atau angsuran. Pilih salah satu, kirimnya ke nomor 0812-1702-1673. Itu saja. Luar biasa, Radio Is. Ayo pesen bareng-bareng yuk. Aduh, rugi banget kalau misalkan nggak langsung pesen ya. Bu, ini ada yang bertanya, kita jawab dulu ya. Baik ya. Iya, nggak boleh besok jawabnya. Jadi masih harus sekarang begitu ya. Nah, ini oke. Mau tanya, ini dari Marsa yang ada di Gambor. Gambor. Dekat genteng sana. Iya.
Kalau habis wudhu terus gendong kucing bahkan nyium kucing, nah itu membatalkan wudhu enggak ya? Oh, jadi langsung ke pertanyaan ini ya, bab ini dalamnya bab. Soalnya tiap wudhu kucingku mesti minta gendong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau angsurannya ditambah sampai 20 kali boleh enggak Ibu? Ya, begitu. Kalau kalau bicara mahal ya, oh bukunya segini mahalnya, lihat HP Anda. Murah enggak gitu. Ini 2,7 ini murah untuk 7 buku. Dan di dalamnya itu adalah para cendekiawan muda muslim yang membuat buku ini. Kalau coba kita bayangkan, jenengan pesan apa, bukan pesan maksud saya, mendatangkan satu narasumber saja untuk bicara, berani bayar berapa gitu loh. Ini 7 buku ini bisa dibaca untuk siapapun sampai kapanpun, bisa jadi amal jariah Anda. Dengan harga segini ini murah sekali. Saya nyatakan tidak akan rugi. Ini bukti komitmen Anda dalam mempelajari Al-Qur'an dan hadis. Loh, ini yang disampaikan baru sedikit, pembukaan aja. Ini nanti banyak yang disampaikan Pak Wahyu. Termasuk soal bab wudu itu nanti ada di jilid 2, nanti dibaca. Nanti Pak Wahyu banyak ini mau ngomong. Okay. Ada lagi yang bertanya ini ya. Ada Siti, Ibu Siti, selamat pagi yang ada di Banyuwangi. Maaf Ustadz, nah belum Lebaran minta maaf Ustadz ya, orang baik ini. Buku ini menganut madhab apa ya? Iya. Oh begitu. Oh iya iya. Harganya apa, ada diskon? Apa bisa dicicil? Sudah dijawab tadi. Baik, baik Mbak Adina. Apakah buku ini mengandung atau apa, menganut madhab apa? Di dalam buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis ini memang sengaja kita buat tanpa melihat madhab itu, Mbak. Jadi secara kita tidak umum. Secara umum ya. Yeah. Artinya apa? Artinya dalam pembahasan buku ini lebih ke pembahasan masalah makna ibadah yang kita lakukan dan juga kajian ilmiahnya begitu. Jadi harapannya dengan membaca buku ini kita akan semakin semangat gitu ya. Contoh gini, Mbak. Yeah. Di dalam buku ini ada penjelasan tentang materi sholat ya. Ternyata sholat itu, yang pertama, sholat itu bisa sebagai terapi jiwa, manfaatnya sholat. Yang kemudian, yang kedua, sholat itu bisa sebagai pengaturan irama tubuh. Jadi metabolisme tubuh kita itu, kenapa dikatakan as-sholatu ala waktiha, tepat waktu sholat itu, dikarenakan setiap pergantian sholat itu metabolisme kita itu berganti. Jadi kalau kita molor-molor sholatnya, itu ya metabolisme tidak segera bergerak, tidak seperti itu sebuah keajaiban. Kemudian di dalam buku ini juga ada penjelasan tentang manfaat sholat untuk ibu hamil 8 bulan untuk memperlancar proses kelahirannya. Jadi kalau ya, kita punya istri yang sedang hamil ya, 8 bulan, itu enggak perlu kita repot-repot suruh olahraga kemana. Termasuk juga yang perlu saya sampaikan, kenapa Rasulullah memerintahkan kita sholat di usia 7-10 tahun. Ternyata ada kajian ilmiahnya, Mbak Arina, bahwa saat kita sholat di usia 7-10 tahun itu bisa menghindarkan kekeroposan tulang saat usia tubuh kita, saat usia kita 20-80 tahun itu sebesar 30%. Luar biasa. Ya, makanya kalau nanti tidak sholat kita di usia 7-10 tahun, ya nanti di usia 20-80 tahun ada kekeroposan tulang. Iya. Ya. Luar biasa ya, Radius, ya. Ini ya, penekanan buku ini adalah penekanan tentang permasalahan ilmiah itu. Manfaatnya apa begitu? Termasuk juga disampaikan salat kita sehari semalam itu, Mbak Arina, itu manfaatnya seperti olahraga selama 3 jam. Nah, jadi orang Islam itu kebutuhan olahraganya sudah terpenuhi lewat sholat. Yeah. Nah, ini nanti dikupas tentang sholat itu lebih dalam lagi sehingga kita akhirnya tidak malas untuk sholat ya, karena manfaatnya untuk kesehatan kita ya, untuk halal, untuk ya istilahnya manfaatnya untuk kita itu sangat banyak. Jadi jadi buku ini Radiois ya, kami tidak berbicara mengenai fikih, tapi ada fikih di sana, tidak cenderung atau difokuskan kepada ilmu fikihnya, tapi kepada penjelasan ilmiahnya. Jadi berupa banyak tema di dalamnya. Tadi lupa saya sampaikan bahwa di buku ini 7 jilid itu ada 31 bab di dalamnya, ada ratusan tema dan ada ribuan subtema. Nah, di sana itu semuanya berbicara yang sumbernya adalah Al-Qur'an dan hadis. Semua pengetahuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi bukan ilmu fikih. Nanti tapi ada yang wajib dibicarakan yang sesuai itu, dan penjelasannya tidak ada mazhab karena ini memang dikhususkan untuk umum gitu ya, Pak Wahyu ya. Secara umum, tapi jika di dalam pembahasan itu ada perbedaan pendapat akan disampaikan. Jadi jenengan ngerti kenapa tidak boleh, kenapa boleh begitu. Oke, luar biasa.
Radius ya. Ini kalau misalkan kita tanya ke orang lain, kita susah loh ya dapat jawab aja di mana dan mesti harus bagaimana, bisa-bisa salah. Nah, kalau di sini Radiusnya hanya dengan 7 jilid. Berarti setiap jilidnya itu isinya banyak banget ya, Bu ya. Betul, dan setiap betul. Jilid berbeda ya isinya. Betul. Ada 300 sampai 400 halaman per jilidnya. Aduh, tidak bisa dibayangkan Radiusnya itu mursida ya. Jangan khawatir, nanti saya ngambil, Bu ya. Iya. Aduh, luar biasa nih. Kalau kita enggak bisa mewariskan untuk anak-anak kita mobil atau tanah atau apa, kita wariskan aja ilmu pengetahuan di sini ya. Betul, bisa kita betul. Dapatkan dari 7 jilid. Oke, Ibu Hanum yang ada di Bakungan. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya enggak disapa ya. Bukunya itu apa cocok untuk anak-anak? Ya. Nah, anak-anak kan suka yang warna-warni, bergambar dan tebel, enggak mudah sobek. Nah, ini ya. Dulu pernah beli ensiklopedia juga. Sekarang sudah sobek-sobek. Kremesi sama anak-anak waktu bacain dulu. Oh. Iya. Ya sudah sampaikan tadi bahwa ini awet. Iya, ya. Ini awet, bukunya tebal dan tebal. Ini khusus tulisan semua dan ini dicetak dengan sangat kuat gitu. Dan jadi, saya tambahkan Mbak Arena, di dalam buku ini kan tadi disampaikan apakah cocok untuk anak-anak. Sangat cocok sekali. Kenapa? Karena di dalam buku ini juga ada penjelasan, misalkan di buku jilid 3 itu pembahasan tentang Asmaul Husna. Nah, anak-anak juga sering menghafalkan Asmaul Husna itu. Tetapi anak-anak apa tahu bahwa Asmaul Husna itu selain di dalam buku ini, selain dibahas artinya, juga ada pembahasan maknanya. Kemudian dibahas juga tentang Asmaul Husna itu di jilid apa, di surat Al-Qur'an ayat berapa, ya surat apa, semuanya lengkap di sana. Saya ambil contoh misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, jadi Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang dan sebagainya, sampai 99 nama Allah. Itu di dalam buku ini diterangkan, selain membahas masalah artinya, maknanya seperti apa gitu Mbak Arena. Sehingga nanti anak-anak akan semakin tahu tentang Asmaul Husna itu sendiri. Oh, maknanya seperti ini gitu. Akan semakin memberikan bekal. Bahkan untuk sekolah pun juga enak. Banyak tugas-tugas sekolah bisa merujuk pada buku ini. Tinggal buka di jilid berapa begitu. Kalau Bapak Ibu guru tanya ya, guru PAI tanya ada tugas gitu, tinggal buka di jilid berapa yang diinginkan. Contoh sekalian belajar kan begitu. Benar ya. Termasuk juga bisa menjadi bacaan kita, bacaan wajib kita kan seperti itu. Ada juga ada pembahasan tentang binatang-binatang, kemudian tentang tumbuh-tumbuhan, tentang klorofil gitu. Jadi anak-anak sangat senang nanti tahu bahwa tentang onta ya, Bu Desi, tentang keajaiban onta. Jadi ini loh Islam bisa mendidik kita, putra putri kita yang menjadi luar biasa, generasi penerus bangsa emang luar biasa. Ya, kita itu enggak bisa menekankan bahwa kalau orang tua Islam kita Islam. KTP Islam kita juga pasti Islam, tidak bisa. Kita harus mengenalkan siapa yang kita sembah, siapa yang patut disembah dan mengapa menyembahnya. Keimanan ditekankan kepada anak-anak mulai sejak dini itu tugas orang tua. Tugas orang tua, dan buku ini rujukan yang pas sekali. Nanti dikupas lagi lebih dalam. Oke, baik, yang pasti Radiusnya. Sebentar Bu, ada lagi yang bertanya, tetapi jawabnya nanti dulu ya Bu ya. Ini iming-iming aja buat jenengan ya. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Waalaikumsalam. Minta tips agar semangat membaca untuk suami dan anak-anak. Nah, dulu saya semangat beli buku, tapi kebanyakan gak terbaca dan nganggur jadinya di rak buku. Nah, mubazir kan? Iya. Kalau ini tidak akan mubazir. Oke, tapi jangan dijawab sekarang ya Bu ya. Gitu, baik, bentar baik. Lagi. Oke Radius ya, yang mau telepon juga kita masih membuka ruang untuk Anda ya di 0333-415-055 dan tentunya di SMS Center Radio Vis FM, termasuk juga di WhatsApp kita ya 0852-1800-7700. Telah hadir dan bisa segera Anda miliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema yang terdiri dari 7 jilid. Buku ensiklopedia Al-Quran dan Hadis menyajikan ajaran Islam yang utuh tentang seluruh aspek kehidupan manusia. Pembaca akan dibawa memasuki relung-relung Islam yang terdalam, mulai dari soal keimanan, tauhid, ibadah mahdoh, muamalat, sejarah, ilmu pengetahuan dan sains, etika sampai tata cara mengelola harta, jihad dan perang, hubungan sosial dengan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, termasuk tentang hukum, politik, ekonomi dan bisnis dalam Islam.
Buku ensiklopedia ini merupakan usaha sekelompok cendekiawan muda muslim yang menyusun kumpulan pengetahuan dari berbagai sumber. Miliki buku ensiklopedia Al-Quran dan Hadis sekarang juga melalui SMS dengan ketik nama spasi alamat spasi tunai atau kredit. Kirim ke nomor 081-217-021-673 atau pesan di Radio Vis FM. Produksi Kamil Pustaka. Baik Radio Vis ya, terima kasih untuk Anda yang masih juga bersama kita. Nah, di sini memang luar biasa waktunya memang untuk kita spesial untuk hari Jumat ya, ada penambahan yang memang luar biasa untuk pengetahuan kita, yakni dari teman-teman PT Kamil Pustaka, ada Bapak Wahyu Cahyo Adi SSI, ada juga Ibu Desi Muslini SAG ya. Ini bisa langsung dijawab ya Bu. Bentar, tadi pertanyaannya dari Ibu Vera. Nah, Vera yang ada di Sobo, bahwasanya tadi bagaimana sih tips untuk ini meningkatkan semangat untuk bisa membaca, karena beliau ini kan sering-sering beli buku tetapi nganggur di rak. Nah, baik Mbak Rena. Istilahnya tipnya sebenarnya gampang ya Mbak Rena. Kita pengen baca itu artinya pasti bacaannya harus menarik. Jadi saat kita pengen baca atau ingin terlalu istilahnya dalam hati kita itu pengen baca terus pengen, itu pasti bukunya mesti menarik lah. Bukunya adalah buku yang sangat menarik. Karena menariknya apa? Karena ilmu yang akan disampaikan dalam buku ini banyak sekali dan tidak ribet gitu ya. Pembahasannya mudah dipahami. Itu menjadikan motivasi kita untuk membaca. Kemudian yang kedua, jika kita sering membaca, itu akhirnya meningkatkan kecerdasan kita dan tidak gampang tua gitu. Banyak ahli sudah ada penelitian ilmiahnya. Jadi dengan kita rajin membaca akan insyaallah akan awet muda gitu. Seperti itu ya. Ya, daya ingat kita juga semakin kuat seperti itu. Itu motivasi kita untuk membaca itu salah satunya itu tadi yang benar. Kemudian di dalam buku ini Mbak banyak sekali materi yang akan kita kupas ya. Dengan membaca buku ini semua problem-problem hidup kita akan gampang kita selesaikan karena landasannya Al-Qur'an dan Hadis seperti itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada penelpon, kita terima dulu atau bagaimana? Boleh. Oke. Baik, kita terima dulu satu penelpon aja ya karena ini memang waktunya sangat terbatas. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Yuli di Banyuwangi aja, Mbak. Ibu Yuli di Banyuwangi. Enggak ya. Ada yang ditanyakan, Ibu, silakan. Iya, ini saya sebenarnya berminat banget sama ini. Terus kalau misalnya saya kan ini mau beli tapi nunggu mama saya masih umroh, kemungkinan 2 mingguan lagi baru datang. Nah kalau misalnya saya belinya ketika mama saya sudah datang, apa masih dapat diskon dari Al-Quran gratisnya? Ya Mbak. Terima kasih banyak. Oh, gitu. Oke, ya. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat Ibu Yuli yang ada di Banyuwangi saja, mungkin langsung dijawab. Iya, Mbak Yuli bisa kirimkan saja nama dan alamat Anda ya, nanti pilih tunai atau angsuran. Pesan saja nanti kami kirimkan, bayarnya setelah Bunda datang dari umroh gitu. Transfer setelahnya itu boleh. Nanti kita bicara di setelah acara ini selesai. Okay. Anda tinggal SMS saja, kirim ke nomor 081-217-021-673. Jadi cara cara pemesanan buku ini adalah ketik nama, alamat, tunai atau angsuran begitu. Oke. Jadi tinggal pilih ya. Oke, ini Pak Wahyu sebetulnya yang jadi saya berpikir di sini ya. Kalau kita membaca Al-Qur'an itu wajibun ya yang buat kita yang muslim begitu. Benar ya. Setiap hari meskipun satu ayat itu wajib seperti itu ya. Iya. Nah, kalau ini bacaan wajib bukan hanya untuk kita aja tetapi untuk tetangga kita, saudara kita, putra-putri kita dan untuk seterusnya. Ini berarti apakah bisa dikatakan ini dengan membaca ini lebih dekat enggak sih kita sama Allah? Kan seperti itu. Nah, ilmunya bertambah. Nah, ini terus bagaimana begitu? Benar. Coba bisa dijelaskan kembali biar kita lebih Baik Mbak Rina. Jadi tadi saya katakan bahwa kita itu sebenarnya kalau kita membaca Mbak Andina itu kan harus ada nilai plusnya untuk kita. Manfaatnya seperti apa? Di dalam buku ini sebenarnya intinya adalah dengan kita membaca buku ini memang kita diharapkan bisa semakin dekat dengan Allah. Di dalam buku ini di jilid yang ketiga tadi saya katakan ada pembahasan tentang Asmaul Husna. Tadi ada pembahasan artinya plus maknanya plus di surat berapa ayat berapa juga lengkap di sana. Jadi dengan adanya kita memahami tentang Asmaul Husna yang diperkenalkan oleh Allah
Allah sendiri. Jadi asmaul husna itu diperkenalkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, itu menjadikan kita akan semakin dekat dengan Allah. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Di dalam buku ini juga ada pembahasan tentang biografi Rasulullah, Mbak Arina. Jadi sudah dilengkapi semuanya. Dalam biografi Rasulullah ini diterangkan tentang kelahirannya Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu memiliki garis nasab keturunan yang terbaik. Artinya beliau itu merupakan keturunan bangsawan, kalau saya mengatakan seperti itu. Nah, kemudian di dalam buku ini juga diterangkan tentang maharnya Rasulullah menikahi Siti Khadijah. Ini banyak yang tidak tahu ya. Ternyata maharnya itu 20 ekor onta merah. Onta merah itu kalau zaman dulu itu merupakan kendaraan kaum bangsawan. Kalau saya kruskan nilai sekarang, ya seperti mobil ya, minimal misalkan harganya saya buat 200 atau 300 jutaan gitulah istilahnya, misalkan gitu ya. Gitu itu ya. Berarti kali 20 ya sekitar 4 miliar sampai. Oh, luar biasa. Ya, ya begitu. Itu yang ngitung sempat pakar ekonomi syariah Bapak Antonio Safii. Beliau menyamakan satu ekor unta merah itu sama dengan New Avanza. Kan 200 juta kali 20, 4 miliar. Ini 4 belum miliar. Pecah rekor. Iya. Jadi selama ini kan kita kalau belum ada ya. Iya, ada yang menikah biasanya seperangkat alat sholat itu aja. Iya, kebanyakan. Jadi kalau nyontoh Rasulullah harus full. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Ya, jadi memang kita mesti harus belajar yang luar biasa. Tapi memang, mantep. Ya di sini tidak menjadikan berat, Mbak. Ini hanya sebatas contoh saja. Ternyata Rasulullah itu bukan pemuda yang miskin. Kan Siti Khadijah itu merupakan janda kaya. Janda kaya. 2/3 kekayaan kota penduduk Mekah itu miliknya Khadijah, Siti Khadijah. Jadi beliau adalah janda kaya. Nah, Nabi Muhammad atau Muhammad muda waktu itu itu juga ternyata pemuda yang kaya raya begitu. Iya. Ini nanti ada di dalam pembahasan di sini. Termasuk juga maaf kalau kita yang kita tahu adalah Rasulullah itu istrinya 4 apa berapa begitu. Ada yang bilang lebih dari 6 dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada. kita kan pengin tahu sebetulnya itu kenapa sih Rasulullah itu. Nah, ini maaf ini kan secara menyeluruh itu memandangnya Rasulullah seperti itu ya. Iya, benar. Kayak Nabi itu suka menikah, suka kawin. Kenapa sih kan begitu ya poligami. Iya. Sementara kita wanita kan nggak mau pak di poligami itu kan. Kenapa sih Rasulullah itu kok begitu terus kok ada poligami zaman seperti itu sudah ada poligami dimana kalau sekarang itu malah mereka itu lah Rasulullah aja banyak masa aku nggak bisa. Nah ada yang seperti itu cuman mungkin alasannya yang mesti harus kita tahu itu saya yang jawab saya yang jawab karena saya baca itu kan begitu gimana? Biasa perempuan ya baper ya jadi di dalam buku kami itu selain ada silsilah Rasul tarikh Rasul hijrah Rasul ada juga Isra Mi'raj Rasul nanti dijelaskan oleh Pak Wahyu. Ada juga siapa-siapa semua istri Rasul. Di sini ditulis ada yang 11. Ada 11, ada 12 ya di buku lain. Ada 11 istri-istri Rasul siapa saja itu dan hikmah di balik poligami yang perintahkan Allah kepada Rasulullah. Hikmahnya apa? Salah satunya di dalam buku kami itu ada satu. Fikih wanita. Fikih wanita sekarang itu kan banyak, Mbak. Kalau jenengan tahu itu fikih wanita itu bermacam-macam dan itu diperoleh dari semua para istrinya. Kasus-kasus dari para istri Rasulullah. Kalau istrinya cuma satu, bayangkan. Sementara kita sekarang perempuan banyak sekali loh problemnya ya kan. Satu istri itu kasusnya pasti sedikit. Tapi begitu waktu itu poligami ternyata menimbulkan banyaknya fikih Islam, fikih wanita yang sekarang sangat kita butuhkan jadi panduan kita para wanita. Salah satunya itu. Nanti yang lainnya dibaca. Jadi itu bisa menjadi solusi buat kita para wanita yang punya masalah beragam. Jangan bilang, aduh masalahku lebih berat daripada kamu. Ada kan seperti itu ya. Pak ada yang tanya ini tadi, coba Mas Lukman yang terakhir tadi SMS-nya. Siva yang ada di Kabat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa saja penulis buku ini Pak? Waduh luar biasa ini buku ya. Dan kenapa tidak dijual bebas di toko buku? Oh iya. Dan kalau mau lihat bukunya dulu di mana? Iya di radio saja ya bisa. Di radio bisa ya. Begini, ya? Radio Is yang dirahmati Allah, karena buku ini saya jawab satu persatu. Buku ini tidak ada di toko buku manapun karena ini memang dicetak secara khusus oleh PT Kamil Pustaka dan ini pengarangnya adalah para cendekiawan muda, Baitul Khilma ya kita dikelompokkan dalam satu wadah begitu dan ini sudah mendapatkan referensi dari restu dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama itu restunya. Dan ini sudah direferensikan oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar MA. Beliau adalah Wakil Menteri Agama kala itu dan sekarang menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Yang kedua adalah Dr. Muklis Muhammad Hanafi adalah
Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran dan Kepala Bidang Kajian Al-Quran dan Balitbank dan Dikat Kementerian Agama. Beliau ini, Bapak Mukhlis Muhammad Hanafi ini adalah pakar tafsir Al-Quran. Beliau menyarankan menyarankan kepada kita mereferensikan buku ini untuk sebagai panduan kita. Dan kenapa bisa membaca buku ini bisa senang? Saya bilang tadi di awal, sekali membaca pasti penasaran. Sekali membaca pasti penasaran. Dan ini diperuntukkan untuk seluruh usia dan untuk umum dan wajib dimiliki seluruh keluarga Muslim dimanapun Anda berada. Hadirkan dalam rumah Anda jika Anda ingin mempunyai anak yang soleh soleha dan keluarga sakinah mawaddah warahmah, matinya husnul khotimah. Amin. Jadi ini adalah jawaban dari semua permasalahan yang kita hadapi. Benar, ya. Jadi jawabannya ada di 7 Julit ini, Radius. Jadi tinggal tinggal buka aja. Aku masalah apa? Pak, masalah utang ada enggak, Pak? Ada juga. Ada. Ada. Jadi kalau boleh dibacakan ini Pak Wahyu ya. Jadi dari ada di dalam buku ini ada 7 jilid tadi. Yang pertama saya bacakan bab-babnya ya Mbak. Di jilid 1 itu ada 2 bab, ada agama dan rukun iman. Lalu di jilid 2 itu ada tauhid, ada ibadah, lalu ada toharo, ada sholat, puasa, ada zakat, sedekah, haji dan kota Makkah. Juga ada makan dan minuman. Ini halal haramnya dibahas. Di jilid 3 itu ada asmaul husna dan syirik. Lalu dan sifat-sifat lain Allah. Di dalam buku ini itu buku yang paling tebal, 400 lebih halaman. Di jilid keempat itu ada biografi Rasulullah, ada lalu Al-Quran. Di jilid lima, di bab 15 itu ada ilmu pengetahuan dan sains. Nah, ini sangat menarik nanti kalau dibahas. Ada juga amal. Di jilid 5 itu ada kekayaan. Di sini ada cara pengelolaan harta. Bagaimana Anda mendapatkannya, bagaimana Anda mengeluarkannya. Bahkan di sini dibahas tentang riba. Riba itu seperti apa? Lalu ada dakwah. Bagaimana dakwah kita sekarang di zaman now ini, dakwahnya gimana? Jihad, perang, hijrah, di sana dibahas. Lalu di jilid 6 itu ada akhlak, hubungan sosial dan masyarakat. Ini masalah perkawinan sampai hak waris, sampai muhrim semua dibahas. Bagaimana cara bercerai, meminang cewek begitu. Meminang perempuan saya. Meliriknya. Bahkan ada harta. Dan harta di sini ini dibebaskan. Di sana ada hukum, ada politik, ada perdagangan dan pertanian. Dan di perdagangan dan pertanian ini kalau kita mencontoh Rasulullah, cara kerja Rasulullah, harusnya umat Islam ini menjadi pelopor bagi perdagangan. Di sana dibahas ada sejarah. Sejarah ini adalah kisah-kisah tauladan para nabi dan juga para sahabat-sahabat nabi atau orang-orang yang ada di dalam Al-Quran, semua dibahas di situ. Nanti ada di situ juga agama-agama. Agama-agama ini agama-agama Samawi, Majusi, sampai detail lah. Jadi kalau Anda ingin mengetahui Islam secara utuh, jangan belajar lewat sosmed. Kopas dari grup sebelah, jangan, itu berbahaya. Karena belajar tanpa guru itu sangat berbahaya. Syekhnya Mbah Google, kitabnya Mensos, ayatnya kopas. Nah, itu bahaya sekali. Kalau salah kirim, merusak akidah teman, Anda tidak bertanggung jawab, lalu keluar grup. Nah, itu kan melarikan diri dari tanggung jawab. Dosa loh itu. Hati-hati Bunda semuanya, hati-hati. Nah, buku ini rujukannya adalah Al-Qur'an dan hadis. Ada asbabun nuzul, asbabul wurudnya, hukumnya jelas, dijelaskan secara ilmiah, apa yang Anda mau ada di sana. Ada indeks, jadi semuanya bisa didapatkan. Dan kekayaan temanya di sini ini bisa membantu para dai atau pengajar. Jadi kalau misalkan mau tema apa seperti yang disampaikan tadi, Asmaul Husna itu ada banyak ya Pak ya, muji-muji satu-satu. Nah, kalau misalkan satu ustadz saja mengkaji ngupas satu kan 99 hari itu. Nah, di tauhid itu ada Mbak, ada 63 sifat-sifat yang dinisbatkan kepada Allah. Nah, itu kalau satu-satu pun dibahas, ceramahkan, diajarkan, kan sudah 63 hari. Luar biasa. Betul. Ya. Nah, kalau kita membaca satu hari, satu lembar, kita bisa bayangkan apa yang bisa kita dapatkan. Pasti keimanan tumbuh. Kita contohin itu membaca, anak-anak pasti niru. Taruh di meja, jangan taruh jajanan, taruh bukunya, pasti anak-anak ikut membaca. Dan sini menimbulkan semangat untuk membacanya. Jawaban suatu untuk kebiasaan. Ibu yang tadi. Iya, ya itu suatu kebiasaan. Iya. Karena itu sudah saya praktekkan. Luar biasa. Jadi bisa di copy paste Radio Yes ya. Ini ada yang tanya, ada Lia yang ada di Banyuwangi. Harga yang tadi 3.150.000 kalau dapat diskon ada 2.700.000, termasuk juga yang kalau mau nyicil ada 315.000 kali 10 kali Radio Yes-nya. Nah, ini ada yang tanya, apa itu sudah termasuk ongkos kirim?
ongkos kirimnya 60.000. Hmm. Ongkos kirimnya karena ini berat ya, Bunda. Iya, ya. Jadi kita bayarnya di saat terima pertama. Barangnya sudah terima, Anda lihat diperiksa lalu baru kirim. Begitu saja. Jadi jangan ke transfer dulu. Kirimnya ya, kirimnya ke nomor 0812 1702 1673. Itu ketik saja nama, alamat, tunai atau angsuran. Ya mumpung ketemu dengan kita loh. Jangan sampai jadi yang ke-11 karena ini tidak ada di toko buku manapun. Yeah. Anda beli tidak akan rugi. Sudah percaya dengan saya karena ini sudah menjadi primadona dari PT Kamil Pustaka. Hanya Banyuwangi yang belum kita jelajahi. Kurang sering kayaknya. Begitu. Ini baru pertama kali atau yang kedua ya, Pak? Yang kedua ini. Ini yang kedua, tapi yang kemarin bukan buku ini ya kita bahas. Oke, jadi untuk Radio Is yang ini penasaran, pengen tahu, pengen lihat, pengen pegang, pengen melihat. Kirim saja. Dia kata kirimin gambarnya, jadi bisa lihat dan di sana nanti lihat brosurnya sekalian. Kalau misalkan pingin secara nyata bisa di Radio Wisa FM, iya, ya. Jadi bisa. Ini loh bukunya, begini loh bentuknya kan seperti itu. Jadi mereka sudah, oh iya kalau begitu nggak rugi loh ya. Baju hem 1-400-600 bisa beli. Betul. Tuh motor cicilan berapa, mobil dan lain sebagainya. Masa di Surabaya itu Mbak, penjual kerupuk keliling itu membeli ini secara tunai. Datang ke kantor kami dengan duit buntelan, ya dibuntel bergulung gitu, receh Mbak, ada recehnya juga. Dia beli secara tunai, dia hanya bilang, saya tidak mau anak saya menjadi bakul kerupuk seperti saya. Saya pingin beliau mempunyai ilmu yang tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Beliau beli, pembantu asisten rumah tangga itu beli dengan harga tunai. Beliau bilang juga begitu, saya mau anak saya titipi buku ilmu yang sangat bermanfaat dunia akhirat. Karena ini tidak hanya bicara mengenai apa, urusan dunia, iya, tapi bicara akhirat juga. Nah, buku ini lengkap sekali jika ingin memiliki dan mengetahui banyak sekali ilmu di dalam Al-Quran dan hadis. Inilah referensi yang tepat untuk Anda, begitu. Okay. Caranya gampang sekali, ketik nama, alamat, tunai atau angsuran. Kirim ke nomor 081-217-021-673. Kalau Radio Wis pengen tanya di lain waktu juga bisa kok ya, sama Arina bisa, ke Radio Wis FM juga bisa ya. Kita menyediakan di sini untuk segalanya. Artinya dari nomor telepon yang Anda butuhkan, termasuk juga ini barangnya yang seperti apa begitu ya. Oke, karena ini waktunya hampir limit ya Pak ya. Nah ini di segmen yang paling pungkas. Nah sebetulnya ini ya Pak Wahyu ya, dampak apa sih sebetulnya ini yang bisa dirasakan oleh pembaca buku ini Pak, yang memang luar biasa dirasa banget begitu. Baik Mbak Arina, dampak yang dirasakan jika kita membaca buku ini, yang jelas yang pertama, kita akan semakin memahami Islam secara menyeluruh ya. Karena tadi saya katakan buku ini dibahas secara multidisiplin ilmu, itu yang pertama. Jadi kita tambah pinter lah istilahnya begitu ya. Pinter dalam artian pinter memahami Islam. Jadi kita jangan tidak salah dalam paham memahami Islam. Iya. Islam itu ternyata tidak hanya membahas ibadah tapi juga permasalahan lain dibahas lengkap semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam buku ini bisa meningkatkan kualitas ibadah kita Mbak Arina. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa di dalam buku ini ada selain membahas artinya juga makna ibadah. Nah, sehingga akhirnya kualitas ibadah kita jadi semakin oke gitu ya. Semakin mantap. Semakin mantap. Jadi saat kita sholat, saat kita berwudu, saat kita puasa, itu benar-benar memahami maknanya. Yang ketiga, mungkin yang paling akhir ya istilahnya, bahwa buku ini bisa menjadikan kita seperti ustadz sama ustadzah. Setiap permasalahan yang kita hadapi, kita tinggal baca buku, kita bisa selesaikan nggak masalah salah itu. Jawaban. Benar, iya. Kadang kan kita itu otomatis, malu ya. Iya. Otomatis jadi ustadz-ustadzah. Kan kadang kita malu, Mbak. Mau bertanya kepada ustadz ya. Kemudian pertanyaan itu mungkin menurut kita kurang berbobot seperti itu. Nah, kita enggak usah malu, baca bukunya dapat jawabannya seperti jawaban ustadz seperti itu. Insyaallah ya. Yang dan juga dalilnya lengkap, dari ada Al-Qur'an, ada hadisnya, ada asbab nuzul, asbab wurudnya, dan juga hadisnya juga hadis-hadis yang sahih gitu. Dan ini pertama kali dan tematis. Tematis. Pertama kali di Indonesia. Jadi kalau yang lain, kalau yang lain itu kan pecah-pecah. Jadi hanya sekedar suplemen. Kalau kita jadi satu dengan bukunya, jadi satu
buka bukunya Anda sudah tahu jadi semua kapsul hukumnya. Ya jadi kapsul ya, semua sekali. Pertanyaan yang ada ya, seperti, ya, itu. Seperti itu. Oke, luar biasa. Satu lagi hadis yang terakhir Bapak. Oh iya, di hadis terakhir di penghujung acara ini saya sampaikan di hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika kita meninggal nanti terputus semua amal ibadah kita kecuali tiga perkara Mbak Dina. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jika kita memiliki buku ini atau menghadirkan buku ini untuk keluarga kita dan atau mungkin untuk kita sedekahkan pada masjid atau panti asuhan, bisa menjadi sedekah jariah untuk kita. Jika ilmunya nanti dibaca oleh anak-anak di masjid atau di pondok atau di panti asuhan, kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat, pahalanya juga untuk kita bisa terus mengalir. Kemudian jika dibaca oleh anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, insya Allah pahalanya mengalir. Jadi dengan memiliki buku ini diharapkan kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat seperti itu, karena tidak pahalanya terus mengalir untuk kita insya Allah seperti itu. Oke, Ibu Desi. Nah, ini Ibu Desi bagian marketing, ini masih bisa diingatkan kembali Bu ya, untuk ini radio yang pengen punya. Iya, kepengen memiliki ini buku Bu yang luar biasa Bu. Iya, Radiois yang dirahmati Allah, si pertama kali saya sampaikan lagi bahwa buku ini tidak bisa Anda dapatkan di toko buku manapun, karena buku ini hanya khusus dipesan melalui kami. Di mana sebesar apapun tokonya tidak ada. Jadi hanya dengan memesan di kami saja dan saat ini. Dan caranya juga cukup mudah. Ambil HP Anda, bisa miss call juga boleh, SMS atau WA. Ketik nama, alamat, tunai atau angsuran. Jadi ketik nama, alamat, tunai atau angsuran. Kirimnya ke nomor 081-217-021-673, 081-217-021-673. Harga normal dari buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini adalah harga normalnya Rp3.150.000, bisa diangsur 10 kali menjadi Rp315.000 setiap bulannya tanpa bunga, tanpa DP. Ini tanpa bonus mushaf ya. Lalu kalau yang tunai Anda akan mendapatkan satu mendapatkan dua keistimewaan kalau yang tunai. Jadi yang pertama adalah diskon sebesar Rp450.000 sehingga harganya menjadi Rp2.700.000 saja. Transfernya Rp2.700 plus ongkos kirim sekitar Rp50.000-an. Lalu plus untuk 10 pemesan pertama hari ini yang tunai ada satu mushaf Al-Quran terjemahan dilengkapi dengan CD pembelajaran serta tajwid 12 warna. Itu untuk yang tunai. Jadi tunggu barangnya datang. Setelah barang datang baru bayar. Lalu cara pembayarannya juga mudah sekali karena hanya transfer. Kalau misalkan nanti lewat dari 10, 11 semuanya hanya dapat potongan harga saja, diskon untuk yang tunai. Untuk yang angsuran itu sudah kami mudahkan dengan dibagi 10. Nah, ini adalah kemudahan yang kami berikan dan merupakan komitmen bagi Anda dalam mewujudkan putra-putri yang soleh-soleha, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi jangan lewatkan kapan lagi Anda mendapatkan kesempatan kali ini kalau bukan saat ini. Lakukan sekarang juga. Monggo, hanya dengan ketik nama, alamat, tunai atau angsuran. Kirimnya ke nomor 081-217-021-673. Aduh, luar biasa. Bahagia sekali untuk hari ini Radisha. Kita mendapatkan ini amalan yang memang luar biasa. Kesimpulannya bisa ini Pak diberikan untuk Radius mungkin ini sebagai tambahan? Kesimpulannya yang akhir, silakan. Segera miliki buku yang sekolah di pengetahuan Al-Quran dan Hadis ya, agar untuk kita hadirkan di rumah kita, agar hidup kita menjadi bahagia dunia akhirat. Insya Allah seperti itu, Mbak. Amin, Allahumma amin. Yang pasti dan, luar biasa. Dan cuma sedikit loh ini Mbak Arin yang disampaikan, belum dalam ini ya. Radiois, sebetulnya kalau dikasih 1 jam lagi, aduh. Harusnya 3 jam ya Bu Desi ya. Jadi kita, luar biasa jadi begitu. Tapi yang terpenting adalah membeli, jangan hanya mendengarkan gitu. Karena akan cepat lupa begitu. Iya, karena kalau hanya mendengarkan saja Radis, apalagi tidak direkam ya, tidak direkod. Aduh, ya sudah sambil lalu aja. Oh, enggak bisa direkam karena ini hanya sedikit-sedikit loh. Penjelasannya tidak dalam. Jadi kalau Anda baca, Anda baca, Anda pahami dengan benar, bolak-balik membacanya, maka akan menimbulkan sebuah getaran dalam jiwa. Pas moco itu langsung mak jelep gitu. Contoh kayak ada di kami sedikit ya, itu ada orang membaca Ar-Rahman saja, meyakini, mempelajari dan menghadirkan makna Ar-Rahman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Beliau itu membaca Ar-Rahman itu selalu bergetar.
itu karena beliau membaca dengan benar-benar dipahami benar Al-Qur'annya apa, hadisnya ada. Artinya nah, ini apa? Membuat keimanannya tumbuh dan bertambah. keyakinan sangat luar biasa. Itu baru satu. Bayangkan kalau 99 dipahami kesemuanya, pasti saya yakinkan kepada Anda yang istilahnya salah akidah, terus gampang tergoda, itu insya Allah tidak terjadi. Dan moga-moga kita dipilih Allah menjadi orang-orang terbaik. Amin. Dan dipahamkan tentang agama kita. Matur suwun yang sudah merespon buku-buku kami, nanti kita kirim ya, setelah SMS semua kami kirimkan dari Surabaya 3-4 hari baru datang. Nanti kabari kita, baru transfer, begitu saja, gampang. Jadi ketik nama, alamat, tunai atau angsuran, kirimnya ke nomor 081-217-021-673. Iya, Radio IS, kalau kita memiliki ini 7 jilid ya, dari ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis ini, berasa kita itu mondok, Radio IS, ya, lulus pokoknya. Kalau besar mondok malu ya. Maksudnya masih harus berapa tahun gitu. Kalau kita belajar tanpa ilmu itu beda ya dengan ilmu. Jadi kalau kita belajar pahami ilmunya dulu, ibadah akan bermakna, jelas ya. Luar biasa. Karena zaman dulu kan ada orang sholat itu sampai bergetar tangannya. Karena itu panah yang tidak bergeser, karena itu tadi keimanan. Sudah ya. Okay. Waktunya sudah habis. Kurang ini radio ini sampai ada. Ya besok lagi ya, kita siap pokoknya. Insya Allah minggu depan kita hadir kembali, kita berikan lagi materi yang lebih itu, tapi promonya akan beda. Oh, begitu dengan hari ya? Ini ya, iya. Kalau hari ini pesan jam berapa? Kita bisa tunggu. Pesan jam 00:00 nanti malam? Kita tunggu sampai minggu depan gitu. Oh, begitu. Cuman 10 pemesanan pertama dapat mushaf Al-Qur'an. Selebihnya 2.700 Radio IS ya, yang tunai. Jadi kalau yang selebihnya 11 dan keselanjutnya hanya dapat potongan harga saja gitu. Oke, baik. Terima kasih luar biasa kehadiran Ibu dan Bapak ya untuk hari ini. Yang pasti terima kasih untuk Bapak Wahyu Wicahyo Adi SSI selaku Divisi Litbang BTK Milpustaka atas hadirnya ya, Pak ya. Iya. Ini bermanfaat sekali untuk kita dan juga untuk Radio IS yang ada di rumah. Dan Ibu Desi Muslini SAG selaku Marketing Departemen PT Kamil Pustaka. Ibu, terima kasih luar biasa. Sama-sama Mbak Arin juga. Saya selalu kangen itu tadi, jawaban-jawaban akan segala sesuatu. Sebetulnya ingin kami sampaikan ya. Semua. Iya. Ini banyak yang nganggur. Dan ini responnya sangat luar biasa. Di mana-mana tidak miliki. Pernah. Iya, betul. Di mana-mana selalu mendapatkan respon yang bagus. Cuman waktu saja tidak bersabar. Baik, yang pasti kita tunggu kehadiran Ibu Desi dan juga ini Pak Wahyu di lain waktu tentunya ya, dengan informasi yang bermanfaat tentunya untuk Radio IS. Sukses untuk Anda dan mudah-mudahan ilmu yang kita berikan hari ini adalah berkah. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Radio IS, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Tentunya jangan sampai lupita. Nah, jangan sampai lupa ya. Jangan hanya mendengarkan saja. Nah, Arina aja beli. Masa Radio IS gak beli ya? Jadi pesan ya, caranya ketik nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Nomornya jangan ke nomor Arina atau ke radio ya, gak boleh. Nomornya adalah 081-217-021-673. Mau langsung yang nge-cash silakan aja ya, Bu. Hanya 2.700.000 rupiah. 3 juta kurang 300 penak toh. Nah, itu dapat satu buah Al-Quran terjemahan dilengkapi dengan CD pembelajaran, termasuk juga mendapatkan ini untuk ya membaca Al-Quran dengan tajwid 12 warna. Coba bayangkan. Dibayangkan kan banyak ya. Maka dari itu ambil. Sementara kalau misalkan untuk Anda yang misalkan uangnya dibagi-bagi, silakan ya. Ini bisa dicicil dengan 10 kali pembayaran tanpa DP, tanpa uang muka, yakni hanya 315.000 saja ya. Oke, yang penasaran dengan barangnya silakan aja datang ke Radio IS FM, karena kita juga menyediakan barangnya ya, bisa dipegang. Nah, seperti ini bisa Mas Lukman ya. Nah, seperti ini Radio IS ya. Nah, bisa dipegang ya, bisa dilihat. Nah, kertas-kertasnya seperti apa? Nah, ini tebal-tebal banget ya, jadi enggak mudah sobek seperti itu. Oke, kita tunggu kehadiran Radio IS di Radio IS FM sekaligus pesan ya seperti kita. Oke. Tetapkan selalu frekuensi di 101,5 IS FM News and Hits Radio, karena IS FM adalah Banyuwangi dan Banyuwangi adalah IS FM.
101.5. Peace FM telah